10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sebuah partikel bermassa 3,6 kg digerakkan mendatar di permukaan licin dari keadaan diam oleh suatu gaya mendatar F yang berubah terhadap waktu menurut F sama dengan 42 plus 3T dengan T dalam detik dan F dalam Newton. Pertanyaannya adalah, pada T sama dengan 2 detik, berapakah besar energi kinetiknya? Baiklah, tahap pertama adalah menggambar sketsa dari grafik FT. Bentuk kurva FT adalah garis lurus. Tahap kedua adalah menghitung nilai impuls. Berdasarkan tutorial sebelumnya, impuls merupakan luas area di bawah kurva. Dalam interval T sama dengan 0 detik hingga T sama dengan 2 detik, areanya berbentuk trapesium siku-siku, di mana tingginya adalah H sama dengan 2 satuan, dan panjang sisi sejajar F0 dan F2. Nilai F0 adalah 42 plus 3 dikali 0 sama dengan 42 satuan. Nilai F2 adalah 42 plus 3 dikali 2 sama dengan 48 satuan. Maka nilai impuls adalah luas trapesium siku-siku, I sama dengan setengah dikali 2 dikali 42 plus 48 sama dengan 90 kg meter per second. Tahap ketiga adalah menghitung kecepatan partikel dari impuls. Menggunakan teorema impuls momentum, I sama dengan mv aksen minus mv. Kecepatan awal, v sama dengan 0 meter per second. Massa partikel, m sama dengan 3,6 kg. Sehingga, 90 sama dengan 3,6 dikali v aksen minus 3,6 dikali 0. V aksen sama dengan 25 meter per second. Inilah kecepatan partikel pada t sama dengan 2 detik. Sekarang, kita bisa menghitung energi kinetik. IK sama dengan setengah MV aksen kuadrat, sama dengan setengah dikali 3,6 dikali 25 kuadrat, sama dengan 1125 joule. Yap, semoga tutorial ini bisa memberikan manfaat yang berguna, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.